Pada zaman dahulu kala, di Eropa Tengah setiap akhir Oktober mereka menyambut datangnya musim dingin dengan cara menyembelih hewan ternak mereka. Sementara di Irlandia kuno, untuk mengusir roh-roh jahat, mereka merayakannya dengan memakai kostum dan topeng seram serta membakar hewan dan tulang ternak mereka. Ini dipercaya sebagai asal-usul dari Halloween. Halloween, sebuah perayaan yang jatuh pada setiap tanggal 31 Oktober, kini kita kenal sebagai pesta kostum yang identik dengan labu dan makanan manis. Anak-anak kecil memakai kostum dan mengitari rumah di daerah tempat tinggal mereka dengan harapan mendapat permen dan kue-kue. Olivia, you guys, you have to say trick or treat or you don't get treats. Kebiasaan yang disebut trick or treats yang kurang lebih berarti berikan cemilan atau akan kami kerjai. Padahal, Halloween yang sekarang kita kenal awalnya adalah sebuah perayaan mengusir arwah jahat. Berabad lalu, suku Celt di Irlandia menggantungkan hidup dengan bercocok tanam. Akhir musim panen dan awal musim dingin, yaitu akhir Oktober, diyakini sebagai celah waktu di mana arwah jahat datang dan bergentayangan. Oleh karena itu, warga suku ini meninggalkan berbagai makanan di depan rumah sebagai sesaji dan menggunakan kostum seram jika keluar rumah agar tak diganggu para arwah. Dan pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Jihan Almira. Apa kabar, Jihan? Hai, selamat datang di Lintas Imaji. Thank you. So, are these real food? Ini beneran nggak sih? Beneran bisa dimakan. Memang masih. Desainnya seperti ini, seperti tangan, ini seperti mata. Dari makanannya pun udah kayak temanya itu emang otak, terus tangan jari-jari gitu kan. Dan dari venue-nya pun emang it's a hospital, so it's related. Bicara mengenai Halloween, we celebrate Halloween. No, aku nggak ngerayain sih, cuman I do believe in those kind of things. And I agree with the thoughts of it like awakening the evil or the dark. Jadi percaya akan supernatural stuff gitu ya? Yes. Apakah itu kultur di keluarga? Kayaknya terbentuk dari dulu sih. Terbentuk seperti itu ya? Iya. Yeah. Berarti enjoying horror film? I do. Pernah punya supernatural experience? Yes, at school. Untuk celebrate Halloween biasanya ada hal tertentu? Enggak sih, kalau Jihan sendiri nggak ngikutin kayak gitu. Cuman kalau dulu di sekolah, waktu I'm still in a formal school, we had to do that. Karena kalau misalnya pas Friday the 13th, we had to join those Fright Night kind of events. Terakhir nonton film apa? Last night I watched Lights Out. Pernah dengar istilah psikometri gitu? Not yet. Psikometri adalah kemampuan manusia yang bisa diperoleh merasakan informasi dan mendapatkan informasi dari vibration object. Saya ada sebuah eksperimen yang berhubungan dengan psikometri, berhubungan dengan Jihan. Tapi sebelumnya ini harus diberesin dulu, bisa. Eksperimen psikometri berhubungan dengan sesuatu yang ada di dalam sini. Saya kolektor barang-barang antik ya. Mm-hmm. Setiap barang ada historical fact-nya. Yeah. Berhubungan dengan foto-foto ini. Ini adalah foto terakhir dari hospital staff atau staff rumah sakit begitu. Sebelum hal tragik terjadi pada rumah sakit tersebut. Okay. Ini foto-fotonya. Alright. Ini juga ada sebuah The Royal Medical Psychological Association. Ini sertifikat yang menyatakan bahwa Anna Mary telah menyelesaikan tadinya sebagai suster. See this? Oke. Okay. Ada sesuatu di sini. Nah, objek di dalam sini adalah objek yang saya gunakan untuk eksperimen psikometri itu. Nanti Jihan cukup pegang objeknya, apapun yang muncul diabsorb saja gitu dari objek yang di sini. Nah, zaman dulu karena belum ada komputer, mereka logging pasien-pasien rumah sakit jiwa tersebut secara manual. Nah, ini berasal dari 3 tahun. Kalau diperhatikan di sini, boleh dibacain nggak? Colney Hatch Mental Hospital. Patient Registry, Cases, Observation, and Comments, 1935. Ya, ini ada dari 35, 36, 37. Oke. Okay.
kalau dilihat di sini, ini isinya adalah nama pasiennya, room nomor berapa, treatmentnya kenapa, dan simptomnya mereka kenapa. Sehingga mereka boleh dibilang dilupakan oleh masyarakat. 1935, 36, 37 itu pasca Perang Dunia Kedua, di mana banyak orang kehilangan keluarganya, pasangannya, suaminya, anaknya. Jadi mereka mental breakdown. Di sini ada foto-foto dari hospital staff tersebut, kalau diperhatikan di sini. Ini adalah head nurse yang mengepalai seluruh rumah sakit jiwa tersebut. Nah, ini adalah clipping pemberitaan mengenai rumah sakit jiwa tersebut. Oke. Okay. I'm not going to show you yet, saya nggak akan tunjukin ini apa. Ini foto-foto mereka. Kita mulai dari female nurses-nya dulu. Dan di situ, aku disuruh milih ada foto-foto nih kan. Aku ada foto-foto about 8 foto. Kanan dibuka, pegang. Lihat aja foto-fotonya. Konon katanya kalau kita difoto, part of our soul, sebagian dari jiwa kita tercapture dalam foto yang diambil. By feeling aja, pisahin, tunjuk satu, karena akan kita pisahin 4 di sini, 4 di sini. Yang di sini yang mana? Tunjuk satu yang mana? This one. Oke. Okay. This one. Oke. Okay. This one. And... berarti ini semua di sini ya. Ini adalah hospital staff yang male. Empat-empat ya? Yes, bisa lagi. Sebagian di sini, sebagian di sini. Tiga. Tiga. Di sini semua. Oke. Okay. Now, ini kan Amy Sain, siapa? Jian sendiri kan? Based on free choice kan? Iya. Yeah. Nah, suatu malam, di saat mereka semua sedang tidur, ada salah seorang dari pasien rumah sakit jiwa itu menyebabkan api. Sama ada satu yang bisa keluar, memulai api, akhirnya menjadi besar, dan 2.500 pasien mostly meninggal dalam keadaan terkunci. Sebagian besar dokter dan suster juga meninggal. Ada yang mampu keluar. Ada yang meninggal dalam keadaan tertidur juga karena tertimpa runtuhan benda berat. So basically, one of them caused fire. All of them died, most of them died, tapi ada beberapa yang stayed alive. Perhatikan foto-foto ini. Waktu dibalik. Ini adalah foto-foto orang-orang yang selamat. Jadi video dia. Okay. Kalau diperhatikan di sini, dan ini kan semuanya free choice ya? Iya. Yeah. Iya kan? Entah kenapa di sini Jian bisa misahin foto-foto alive ini semua. Semua. Ya? Oke, okay, that's amazing. Kalau dilihat di sini, kalau itu semuanya live, berarti the rest are yes. Dead. Tadi waktu milih foto ini ada perasaan aneh? Enggak sih, cuman sebenarnya tadi aku kayak ngepasin sama apa namanya? Strukturnya ya. Strukturnya dan kayak not filter ya, tapi dari kayak zamannya tuh kayak aku pisahin, aku bedain. Dan kebetulan aku emang milihnya emang pas, jadi emang alive and died. Sama dengan orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa itu. How does that work?